Halo sahabat sebangsa, senusa, dan setanah air. Salam jumpa lagi bersama kita di channel YouTube kita, Plasma Elektronik. Pada kesempatan ini, kita akan mereview sebuah speaker Hooper dengan tipe Barclay Series atau dengan bacaan Indonesianya Barclay Series gitu ya. Jadi dari kotak speaker ini bisa kita lihat kan dari dusnya ini tipenya GS15. Jadi bisa dilihat dari foto-foto yang ada di kotaknya, ada Bluetooth, ada USB input, SD card, dua mic wireless handle, bisa ditarik-tarik, bisa memory card, bisa MP3 WMA format dan MP3 format. Kemudian baterainya bisa di-charge. Dan ini mereknya adalah merek Hooper, merek yang sudah tidak diragukan lagi oleh warga Indonesia. Untuk tidak membuat penasaran, jom kita buka. Tersedia dua piece mic tangan yang bertuliskan Hooper dan menggunakan baterai A2 ya. Oke. Di sini saya cuma tes satu aja cukup ya. Saya buka mic keduanya di sini ya. Kemudian inilah perangkatnya yang kita tunggu-tunggukan dengan spek 200 watt GS15 Barclay Series. Apa yang ada di dalam kotak? Sudah pasti ada buku petunjuk. Ada plastiknya, ada baterainya 4, ada remote, dan ada buku petunjuk lagi ya. Jadi buku petunjuknya sepertinya ada 2. Kemudian ada kabel listrik. Ya, sebenarnya speaker ini sudah dibeli oleh orang Pak Neng. Jadi kita sekalian review, sekalian tes, sekalian kita mau kirim ya. Yang saya sangat senang di speaker ini tampilannya ya cantik sekali ya. Di sini baut untuk buka baterainya. Ini tidak disarankan untuk dibuka. Di sini ada aux in. Bisa kameranya lebih dekat, men? Aux in. Itu berarti kita bisa nyambungkan suara dari laptop atau dari DVD atau dari perangkat manapun yang mengeluarkan suara ke sini. Dan di sini ada line out, berarti suara dari sini bisa dikeluarkan ke ampli lain atau ke perangkat-perangkat speaker lain, ampli lain itu, atau ke speaker satunya lagi ya. Kemudian di sini ada 12 input. Jadi jika baterai di sini tidak bekerja atau rusak, kita bisa pakai aki motor yang 12 volt, bisa kita colok dan juga hidup. Nah, yang senangnya saya di sini adaptor ya. Kadang speaker portable ini kita bawa adaptor, kita tarik-tarik adaptornya seperti gini ya. Kadang ada kabelnya lagi suka hilang. Jadi dengan kabel yang ini sangat simpel. Jikapun hilang cuma beli kabel ini ya. Jadi kalau tipe-tipe yang pakai adaptor, kadang adaptornya rusak juga susah mencari adaptor. Tipe ini yang paling gampang ya. Tinggal colok, kemudian kita cas. Kalau kita cas, di sini lampunya merah. Kalau dia penuh, dia akan full blue katanya. Jadi kalau penuh, dia akan biru. Dan ini colokan mic. Bisa dicolok mic kabel di sini. Sini tadi USB dan micro SD-nya. Oke, sekarang di sini petandanya ngecas ya. Kalau saya cabut, dia membiru sebentar. Kemudian dia mati gitu ya. Sekarang saya nggak pakai baterai. Nggak pakai listrik. Saya langsung colok on. Di sini hidup. Kemudian pertama saya akan mencoba pakai Bluetooth. Kalau pakai Bluetooth ini kita pindahkan ke blue. Oke. Kemudian di sini kita harus tekan Bluetooth. Oke, hidupkan Bluetooth-nya. Kemudian setelah kita buka Bluetooth-nya di sini kita pindai sekali atau search ya. Nanti ketemu Hooper di sini ya, nampak ya. Hooper kita klik sekali, pemasangan, langsung pasangkan. Ah, di situ ada bunyi tereng, berarti sudah terhubung.
Kita bisa mencoba lagu di galeri ya. Kita coba suara lagu ya. Abang jago, ampun bang jago. Lupa saya kabari di sini volume, ini bass, ini treble, ini echo, ini mic ya. Jadi tadi saya coba bluetooth, sekarang saya coba pakai plastis ya. Begitu plastis dicolok, dia langsung membaca plastis. Jadi dia dari apa terputus. Ini langsung lihat ya. Ah ya. Kemudian saya mau coba tes suara mic-nya. Ini mic-nya sudah saya kasih baterai. Terlalu dekat ya. Jadi sudah saya kasih baterai. Beginilah suara mic-nya. Juga terasa barangnya bagus. Tidak begitu bagus sekali, namun bagus. Ini mic 1, kita buka echo, echo-nya saya kecilin. Cek, saya kecilin aja. Nah, begitulah suara mic 1-nya. Saya akan coba mic 2 ya. Oh ya, kalau posisi hidup, usahakan mic-nya lebih jauh dari speaker-nya, karena kalau terlalu dekat, dia akan feedback ya. Kalau mau lebih dekat ya dikecilin aja volumenya. Ini mic 2. Di belakangnya juga ada tombol mic priority. Fungsinya jika ada musik, kemudian kita tekan mic priority, kita tekan mic, suaranya akan hilang ya, suara musiknya akan hilang. Nanti kita coba sama-sama ya. Ini cek suara untuk mic 2. Suara mic 2. Cek 1 2. Di sini ada tombol mic priority. Jadi kalau suaranya musiknya kita buka gini ya. Ini di on ya, dia kecil sendiri ya. Cek 1. Jadi dia kena suara mic, dia langsung mengecil suara musiknya. Jadi di sini mic priority bisa di on dan bisa di off. Saya off kembali ya. Jadi begitulah kira-kira review kita kali ini dengan speaker Hooper
seri murah ya, seri ekonomis dengan tipe GS15 Buckley Series 200 Watt. Jadi speaker ini segera akan kami kirimkan ke kota Pak Ning, Bengkalis Riau, Indonesia. Demikian review kita kali ini. Jika saudara-saudara Tetanah Air belum subscribe, silakan di subscribe, like dan komen. Kemudian nyalakan lonceng agar jika ada speaker yang terbaru akan kita unboxing bersama-sama. Demikian, terima kasih. Salam Plasma Elektronik Pekanbaru, Riau, Indonesia.